Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang kemarin request penambahan nutrisi atau pengisian nutrisi. Jadi ini saya pakai ember 20 liter, ember jet. Ini usia 25 HST. Kita mau penambahan nutrisi. Sama ini nanti kita cek TDS meter ya, berapa ppm. Targetnya di 1500 ya, di usia 35 HST. Ini melon campur semangka tuh. Di atas sudah buah semangkanya. Ini melonnya udah bobot setengah kiloan. Oke, lanjut. Langsung aja. Pertama kita cek ppm air baku. Ya. Di sini memang di antara 200 sampai 500. Ini 235. Nih. Kita perlihatkan. 235 ppm untuk air bakunya. Kemudian ini gelas takarnya kita udah siapin. Udah saya tandain. Yang pertama kita ambil ini yang B. Untuk dosis awal tanam saya pakai 200 liter itu saya pakai 100 ml. Dapatnya kisaran 1100 sampai 1200. Ini kita tambahin sedikit. Nah, kurang lebih segini. Yang perlu kita perhatikan ini nanti samaannya juga harus sama ya. Yang B, lanjut yang A. A-nya bening aja ini. Ini murni kalnit untuk A-nya. Lain-lainnya saya masukkan di B semua. Kelebihan. Jadi ini 120 milian. Oke. Kalau yang belum terbiasa, saya rekomendasikan pakai alat ukur aja ya, atau gelas ukur. Ini saya udah biasa pakai ini. Kalau yang udah biasa udah tahu takarannya ya silakan monggo. Lanjut tinggal kita aduk. Oke, lanjut kita aduk sampai benar-benar tercampur A dan B-nya. Sampai bawah ya. Oke, kita cek ini 0. Dapat angka, kita tahan. 160. Berarti ini kan kalikan kalian ya. Jadi 1600 ppm ini. Kita susah untuk fokuskan ya. Nah, ini 1600 ppm kita dapatkan untuk usia ini, masa pengisian buah minimal. Target maksimalnya ya di 2000 oleh saya, tapi biasa standar 150 1500 sampai 2000-an. Untuk hematnya ya 1500-an lah, itu udah cukup lah. Mending pohon udah kondisinya sehat. Kalau mau dinaikin ya bisa juga, nggak apa-apa. Batas maksimalnya kalau di saya 2000. Cuman biasanya kalau untuk masa pengisian buah seperti ini pakai 1500 sampai 1700-an. Kalau 2000 kayaknya terlalu boros di nutrisi ya. Efeknya juga ya memang bobot agak nambah, tapi nggak seberapa lah. Kita hitung ekonominya juga dari biaya pupuknya, itu semangkanya. Yang ini lagi berbunga. Kalau melonnya udah duluan,